kita bangun dengan hamparan karpet merah yang mulus dan lapang. Tak terbilang hantaman dari kiri dan kanan yang merongrong wibawa dan kehormatan partai. PDI Perjuangan dibangun dengan darah, air mata, dan taruhan nyawa. Dari semula bernama Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari banteng dengan wadah berbentuk segi lima menjadi banteng gagah dalam lingkaran bulat penuh. Di bawah kepemimpinan ibu yang kita cintai, kegembiraan dan kepedihan, harapan dan kekecewaan, jatuh dan bangun, sudah kita rasakan, sudah kita alami. Kita tetap berdiri tegak, kita tidak melemah, tapi makin kuat dan gagah. Karena kita berada pada jalan ideologi berdasarkan Pancasila. Kita memiliki keyakinan yang kuat. Kita tidak pernah melempem karena mampu menjaga suasana yang adem dan kondusif. Dan bendera selalu kita kibarkan dengan seluruh keyakinan politik kita. Kita terus bergerak menyongsong perubahan, mengarungi zaman. Kita terus maju mengejar tujuan dan cita-cita partai yang tidak lain adalah jayanya Indonesia. Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Karena itulah Ibu Megawati selalu berpesan kepada kader-kader muda, para pemuda Indonesia, untuk terus berjuang, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kekuatan riset dan inovasi, terus kita perjuangkan Indonesia yang betul-betul berkemajuan dalam seluruh falsafah Pancasila. Ulang tahun partai ke-48 tahun ini adalah ulang tahun yang akan selalu kita ingat sepanjang hayat. Musibah banjir, gunung meletus, pesawat jatuh adalah duka yang seperti tak putus-putus. Menambah penderitaan yang sudah kita rasakan nyaris sepanjang tahun karena corona. Pandemi COVID-19 benar-benar telah menyita seluruh energi bangsa. Diuji keberanian kita dalam menghadapi hidup, diuji rasa persatuan kita, diuji kemanusiaan kita, melawan musuh yang tidak kelihatan, melawan ancaman yang tak kasat mata, melawan ekonomi yang porak-poranda, semua karena virus corona. Di tengah berbagai keterbatasan dan mobilitas, para pendidik tetap mengabdikan diri menjadi suluh untuk bangsa ini. Semangat mereka terus berkobar menyalakan terang akal budi bagi anak-anak masa depan pemilik negeri. Para petani dan nelayan, para pekerja sektor formal dan informal, tidak ada yang pernah menyerah, tidak ada yang mengibarkan bendera kalah. Inilah semangat juang kita. Pelaku usaha, usaha kecil, menengah terus berjuang menjaga ekonomi, nafas kehidupan rakyat agar tetap berjalan. Kita semua mengupayakan sekuat tenaga sehingga kesehatan rakyat benar-benar tidak terlantar. Untuk itu, PD Perjuangan selalu menegaskan bahwa berkaitan dengan keselamatan kesehatan rakyat, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kecintaan kita terhadap Indonesia sebagai negara kesatuan masih menghadapi gangguan dan cercaan. Kita tidak boleh kalah dan kita tidak boleh menyerah. Karena kita adalah banteng-banteng yang akan menghadapi siapa saja yang mengusik kedaulatan dan persatuan. Kita adalah pejuang-pejuang yang siap mempertahankan keindonesiaan kita sebagai mimpi dan cita-cita para pendiri bangsa. Pancasila sudah final menjadi landasan hidup bangsa. Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, Pancasila tidak boleh menjadi jargon yang beku, menjadi rumusan yang
kata-katanya tidak kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Pancasila harus menggerakkan karena ia adalah falsafah hidup bangsa kita dan kita jalankan dalam wujud gotong royong untuk rakyat. Bangsa ini memerlukan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah suasana pandemi, nilai-nilai Pancasila harus kita jaga tetap lestari. Pancasila harus kita percaya dan perkuat dalam tindakan dan perbuatan. Di dalam situasi seperti sekarang, keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa diuji. Karena itulah kita terus berjuang, kita berikhtiar, kita memohon dan menghidupkan rasa kemanusiaan segenap bangsa, mengasah akal budi dan empati dalam semangat persatuan Indonesia Raya kita. Dalam krisis global yang berkepanjangan, kita dituntut untuk terus menghidupkan semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai inti dari Pancasila itu. Semangat yang dipimpin oleh suatu hikmat kebijaksanaan. Hikmat untuk mengupayakan kata mufakat demi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang berjuang untuk perbaikan kehidupan rakyat di bawah landasan ideologi Pancasila. Nasib dan masa depan rakyat sudah dititipkan kepada kita. Harapan rakyat ditumpukan di pundak kita. Partai harus berjuang bersama dan untuk rakyat. Kesulitan dan tantangan akan teratasi dengan persatuan dan keuletan. Kita, banteng-banteng Indonesia, berani menyingsingkan lengan, menggulung baju kebesaran demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Dirgahayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dirgahayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dirgahayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Solid bergerak mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan kuat. Merdeka! 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 Merdeka!